2021 merupakan tahun kripto. Banyak orang berbondong-bondong menyisihkan uangnya untuk mendapatkan cuan sebanyak-banyaknya. Dimulai dari Bitcoin, Ethereum, Polkadot, dan lain-lain. Hari ini saya akan membahas bagaimana latar belakang munculnya cryptocurrency hingga mendunia. Untuk itu, mari kita mulai sejarah now. Pada tahun 1983, ahli kriptografi Amerika David Chaum membuat uang elektronik kriptografi anonim yang disebut e-cash. Kemudian, pada tahun 1995, dia mengimplementasikan melalui DigiCash. Untuk awal pembayaran elektronik kriptografi yang membutuhkan perangkat lunak pengguna untuk menarik uang kertas dari bank dan menunjukkan kunci terinskripsi tertentu sebelum dapat dikirim ke penerima. Ini memungkinkan mata uang digital tidak dapat dilacak oleh bank penerbit, pemerintah, atau pihak ketiga dimanapun. Pada tahun 1998, Wei Dai menerbitkan deskripsi B-Money yang dicirikan sebagai sistem kas elektronik terdistribusi tanpa nama. Tak lama kemudian, Nick Szabo mendeskripsikan Bitgold. Seperti Bitcoin dan cryptocurrency lain yang akan mengikutinya, Bitgold jangan disamakan dengan pertukaran berbasis emas kemudian yaitu Bitgold, digambarkan sebagai sistem mata uang elektronik yang mengharuskan pengguna untuk melengkapi fungsi bukti kerja dengan solusi yang disatukan secara kriptografis dan diterbitkan. Dari kedua teknologi tersebut, mereka merupakan pelopor-pelopor awal cryptocurrency. Akan tetapi, penemuan mereka tidak berhasil ke tahap komersialisasi. Perlu dibutuhkan sekitar 10 tahun agar cryptocurrency bisa didagangkan atau diperjualbelikan. Pada tanggal 31 Oktober 2008, Satoshi Nakamoto menerbitkan buku putih yang disebut Bitcoin, sistem uang elektronik peer-to-peer yang menjelaskan fungsionalitas jaringan blockchain Bitcoin. Satoshi secara resmi mulai mengerjakan proyek Bitcoin pada tanggal 18 Agustus 2008 ketika mereka membeli domain bitcoin.org. Perlu dicatat bahwa Bitcoin dan semua cryptocurrency tidak akan mungkin terjadi tanpa teknologi blockchain. Sejarah Bitcoin sekarang sedang berlangsung. Satoshi Nakamoto menambang blok pertama jaringan Bitcoin pada 3 Januari 2009. Satoshi menyematkan berita utama surat kabar The Times pada blok pertama untuk secara permanen mengacu pada persyaratan ekonomi yang mengarah pada teknologi Bitcoin. Bitcoin pertama dari 50 Bitcoin ini sekarang disebut sebagai blok Genesis. Bitcoin hampir tidak memiliki nilai selama beberapa bulan pertama keberadaannya. 6 bulan setelah mereka mulai berdagang pada April 2010, nilai 1 Bitcoin hanya kurang dari 14 sen. Pada bulan Mei, pizza dibeli dan pada awal November melonjak menjadi 36 sen sebelum menetap di sekitar 29 sen. Selama 3 tahun pertama, teknologi Bitcoin masih dalam tahap infansinya. Nama Bitcoin masih belum dikenal di komunitas trading. Bahkan, transaksi real Bitcoin pertama merupakan 2 buah pizza dari Papa John's senilai 10.000 Bitcoin yang melewati forum dengan harga yang telah dinegosiasi. Tahukan Anda, pada tahun 2017, pasar cryptocurrency mulai dimainkan oleh pemain besar, yaitu investor-investor crowdfunding yang mengambil resiko besar untuk mendapatkan cuan banyak. Skema ini dinamakan Initial Coin Offer atau ICO, mirip dengan IPO. Kemudian, pada tahun 2018, harganya jatuh melesat. Bagaimana ini bisa terjadi? Dikarenakan ICO, selama tahun 2017, Bitcoin mengalami growth yang sangat besar. Harganya naik pesat dari sekitar $900 atau sekitar 12 juta rupiah menjadi sekitar $19.909 atau sekitar 200 juta rupiah. Harga tersebut merupakan harga tertinggi yang tercapai pada Bitcoin. Dikarenakan volume perdagangan yang sangat tinggi, banyak komunitas dalam Bitcoin ingin menaikkan kapasitas trading agar lebih efisien. Oke guys, tunggu sebentar. Di bagian ini, saya akan menjelaskan sedikit lebih detail mengenai mekanisme Bitcoin. Jadi, coba dengarkan dengan baik-baik ya. Tidak seperti perangkat lunak biasa atau terpusat, di mana perusahaan memiliki produk dan dapat memutakhirkannya sesuka hati,
protokol terdesentralisasi seperti Bitcoin mengandalkan beberapa ribu node yang masing-masing memiliki versi perangkat lunak yang diinstal. Untuk alasan ini, semua node harus menyetujui standar versi software selanjutnya. Proses ini disebut dengan forking, di mana versi baru perangkat lunak dibuat dan diinstal di semua node. Dan jika node fork itu adalah hard fork, ini berarti perangkat lunak yang baru menjadi tidak compatible dengan yang lama, secara efektif menghasilkan koin baru. Penting untuk disebutkan bahwa Bitcoin Cash adalah cabang dari Bitcoin itu sendiri, dan alasan dibaliknya adalah keterbatasan dalam algoritma Bitcoin. Bitcoin hanya dapat memproses 7 transaksi per detik, dibandingkan 24.000 transaksi per detik lewat Visa. Karena adopsi Bitcoin meningkat, masalah skalabilitas harus diselesaikan. Bitcoin menggunakan algoritma proof of work, yang dimana prosesnya merupakan CPU dan GPU intensif, yang mengharuskan miners menghabiskan banyak waktu dan sumber daya untuk menghitung nilai hash atau nilai mining yang memverifikasi bayaran. Sebagai imbalannya, orang yang memecahkan algoritma akan diberi imbalan dalam bentuk Bitcoin. Proses ini melibatkan mining GPU, mining ASIC, dan Bitmain Mining yang berbasis di China. Untuk mengatasi masalah skalabilitas, komunitas Bitcoin harus membuat pilihan. Pasalnya, masalah ini dapat diselesaikan dengan meningkatkan ukuran blockchain yang terbatas pada 1 MB yang memungkinkan lebih banyak transaksi diproses per detik. Akan tetapi, dengan meningkatnya ukuran blockchain, banyak miner kecil lainnya yang mengandalkan VGA di rumah akan memiliki peluang lebih kecil untuk bermain di skala besar. Masalah ini adalah sentralisasi versus desentralisasi komunitas. Sebagian komunitas tidak setuju dengan pembesaran blockchain, dan akhirnya Bitcoin Cash lahir sebagai alternatif dari Bitcoin biasa yang dapat memproses lebih banyak transaksi per detik. Nah, di sini dimulai bagian yang penting. Di sini adalah bagian di mana Bitcoin mengalami market crash pertamanya, yaitu pada tahun 2018. Dikarenakan perbedaan pendapat, Bitcoin Cash secara resmi dibagi menjadi dua versi, Bitcoin EDC atau Adjustable Block Size Cap dan Bitcoin SV atau Sixth Vision. Sederhananya, kedua faksi memiliki pandangan berbeda tentang bagaimana Bitcoin Cash harus dilanjutkan. Tetapi dalam perpecahan ini, kedua faksi ingin mencoba menghilangkan satu sama lain dan memperebutkan siapa yang harus memiliki simbol BCH atau Bitcoin. Ketika mata uang kripto terpecah, ini mengakibatkan banyak pengguna Bitcoin bingung antara ingin update node-nya ke versi terbaru, versi ABC, atau tetap menggunakan versi lama, atau versi Satoshi. Alangkah hasilnya, Bitcoin ABC menang. Akan tetapi, dikarenakan perang Bitcoin, harganya hancur dari $19,909 atau sekitar 200 juta menjadi $3,184 atau sekitar 50 juta. Disinilah terjadi Bitcoin crash pertama. Dan selama 3 tahun ke depan, harga Bitcoin kembali stabil. Pada tahun 2020, kita sudah tahu dunia dilanda COVID-19. Banyak bisnis mulai tutup sementara, dan banyak orang mulai main di pasar spekulatif seperti Bitcoin untuk mencari penghasilan sampingan. Oleh karena itu, pada bulan Januari 2021, harga Bitcoin kembali meroket dari $9,000 atau 120 juta menjadi $30,000 atau 450 juta pada awal 2021. Dan akhirnya juga Elon Musk, miliarder terkenal, ngepost di Twitter bahwa Tesla akan menerima transaksi di Bitcoin. Dan tidak salah, harga Bitcoin kembali melonjak dari $30,000 atau sekitar 450 juta menjadi $63,000 atau sekitar 934 juta. Wah, sudah tak terbayang. Nilai satu Bitcoin yang awalnya hanya bernilai 2 loyang pizza, sekarang sudah menjadi harga 2 rumah. Di sini kita belajar bahwa speculative trading seperti Bitcoin banyak yang tidak kita bisa prediksi. Walaupun Bitcoin tidak bisa diprediksi, banyak investor dan spekulator memanfaatkan volatilitas atau tidak stabilan harga untuk membeli ketika nilai Bitcoin rendah, kemudian menjual kembali ketika nilai Bitcoinnya tinggi. Walaupun cuannya besar, kita harus hati-hati karena pasar spekulatif di mana orang berkepentingan ini memanfaatkan pasar untuk keuntungannya sendiri, seperti yang terjadi di Bitcoin Crash 2018. Ya, terima kasih sudah nonton satu episode Sejarah Now. Saya Abi Rabi Insani,
Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.